عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد نبي palsu inilah tema kita pada sore hari ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang ini, pemberitaan tentang nabi palsu tidak henti-hentinya. Di zaman Nabi setidaknya kita kenal dengan Musallamah al-Kazzab dari Yamamah, atau kemudian Al-Aswad al-Insi dari Yaman, atau kemudian Tuwaila al-Asadi dari Bani Sa'ad dari Bani Asad. Tapi kemudian pada tahun 1836 di Punjab, Qadian, India, ada juga orang yang kemudian tumbuh besar namanya Mirza Ghulam Ahmad, meninggal tahun 1908, yang juga mengaku nabi. Bahkan kita juga mendengar hal ini sungguh miris sekali. Padahal andai kata kita mau mencerna ayat Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, apa kemudian kata Allah? Makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Ayat ini setidaknya mengingatkan dan mengatakan kepada kita semua pesan penting bahwa ternyata tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kamu tidak boleh memanggil nabi ayah dari salah seorang kamu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah, karena Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Sehingga kemudian ketika menafsirkan wa khataman nabiyyin, para ulama tafsir, setidaknya ada sedikitnya 15 kitab tafsir yang menyebutkan bahwa maksud yang disebut dengan khatamun nabiyyin itu la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir bin Malik, sampai kemudian kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam.